Yo guys, gue Arifin and welcome back Sip Satu Official. Dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile ya. Oke, jadi di game PUBG Mobile ini kita udah terhubung ke VPN lagi ya. Untuk lokasi VPN-nya nanti gue kasih tahu. Oke, jadi bagaimana kalian bisa mendapatkan sebuah skin tas yang pertama ya, yakni harganya 70% dan ini adalah item epic. Nah, di sini kalian bisa dapatkan dengan harga 52.000. Dan ini kalau menurut gua harganya termasuk murah ya, karena ya you know lah 70% itu harga aslinya berapa dari harga normalnya gitu. Nah, untuk bentuk dari levelnya berapa, level tasnya bentuknya kayak gimana, level satunya kayak gimana, level 2 nya gimana, kayak gini gan ya. Untuk level 1, nah gua kasih tahu, untuk level 1 bentuknya kayak gini nih, sama aja bentuknya ya gan ya. Nih di sini bentuknya sama, level 2 juga begini bentuknya. Ini kalau yang apinya begini ada tuh, nah begitu. Dan untuk level 3 nya kayak gitu. Nah oke, lanjut. Untuk selanjutnya yang kalian bisa dapatkan di hadiahnya di server India, nah kalian tinggal pergi saja ke shop, lalu kalian pergi ke treasure. Nah nanti di situ kalian tinggal lihat di sini, yes. Nah di sini ada sebuah paket lagi ya, discount pack, dan ini kalian bisa dapatkan dengan harga 292 UC. Yeay. Nah harga aslinya itu adalah 1050 UC dan diskon lagi baik ya sebesar 70%. Nah untuk apa saja yang kalian bisa dapatkan, pertama kami bisa mendapatkan ya skin mini 14 Rockstar. Nah ini itemnya epic, dan untuk setnya ya ini set pasaran banget sih, gua nggak suka setnya ya, ya racer set gold. Nah itu. Nah untuk bagaimana bentuk dari skin dari Rockstar ini warna kuning nih, kalau kalian bisa lihat di armory, kalian tinggal saja pilih senjata UC. Nah senjata UC, nah senjata UC, nah bentuknya ini kan ya. Nah untuk bentuknya skin senjatanya ini keren bukan, warnanya emas. Untuk senjatanya keren, tapi untuk setnya nggak begitu keren kan ya. Kalau lu mau lihat setnya kayak gimana, nih gua kasih tahu. Nah, untuk setnya kalian tinggal pilih saja di sini, cari. Nah, ini dia setnya. Setnya ini kan. Ya, kalau menurut gua sih nggak begitu keren, tapi kalau menurut kalian gua nggak tahu. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa pergi ke shop, lalu kalian pergi ke Lucky Shop-nya. Nah, di situ ada berupa paket-paket yang dibundle seperti biasanya. Bang, kan itu nggak bisa dibeli bang, skinnya nggak bisa dipakai bang. Kalau kita beli ke server Indonesia gimana bang? Nah gitu, santai ya. Itu untuk tampilan-tampilan skin senjata parasut dan set-set saja. Tapi untuk, nah kalian bisa lihat klasik kupon rare, premium crate, lalu juga flag card, lalu juga dari name card. Nah itu semuanya bisa dipakai di server aslinya, di server Indonesia. Jadi ini sama saja diskon ya, diskon 50% 50%, dan ini juga diskon 50% 50% ya. Silahkan kalian beli saja kalau kalian mau berhemat. Nah daripada kalian harus buang-buang ngegacha 120 harganya, di sini kalian tinggal beli aja 60 UC, lumayan kan diskon ya. Kalau kalian mau ngegacha 10 kali tinggal kalian aja ya, 60 kali 10 berapa, 600 UC doang, dan harga aslinya kalian dan di tanpa diskon kalian bisa sampai 1200an UC tuh, bayangin ya. Oke kan, untuk bagaimana kalian bisa connect ke server Indianya, nah ini di server India kan ya, langsung saja kalian simak tutorial di sini. Oke kan, untuk bagaimana caranya kalian bisa mengkonekkan ke server India, karena nanti kita di scene selanjutnya itu ada di server India, review-review skin India ya, yakni kalian download saja aplikasi Kiwi VPN. Nah nanti kalian langsung saja pilih tanda ini ya, tanda panah ini, dan kalian pilih, nonton iklannya kita hilangin aja.
Nah, di sini kalian pilih list servernya ya. Di sini disediakan banyak sekali server-server ya, mulai dari server yang jauh sampai yang dekat kayak di cuma di Malaysia doang ya. Untuk di server kedua juga kalian ada banyak sekali berbagai negara-negara ya. Oke, jadi kita tinggal cari saja di sini India. Nah, di India jika sudah connect, kalian tinggal pencet ini ya. Nih, kita disconnect. Nah, kalau misalkan connect, kalian tinggal pencet ini saja kiwinya ya. Maka akan muter-muter, akan muter-muter dan nanti ya bakalan connect ada lebahnya ya. Nah, gitu. Nah, jika kalian sudah langsung saja ada tanda di sini. Nah, nanti kalian tinggal buka aplikasi PUBG Mobile kalian. Oke, itu aja. Langsung saja kita login ke akun. Ya, oke kan. Begitulah kalian bisa mengkonekkan aplikasi menggunakan aplikasi ke server Indianya. Nah, nanti kalau udah langsung saja kalian login kayak saya. Di sini kalian udah lihat sendiri di sini saya connect dengan aplikasi apa. Oke. Oke, itu aja ya. Untuk video sampai sini dulu, semoga bermanfaat untuk server lainnya, VPN-VPN server lainnya saya bakal updatein segera. Itu saja. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan, ada kelebihan yang enggak jelas gitu ya. Oke, itu aja ya. Oh, ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video kan, and bye bye.